السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر علينا، افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والقاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. حضرين حضرات مسلمين مسلمات، ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, kerana masih lagi memberi kita kesempatan waktu pada malam ini dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan. Moga-moga dengan berterusan usaha kita di dalam menghadirkan diri dalam majlis ilmu ini, termasuk di kalangan hamba-hambanya yang bersegera di dalam melakukan amal kebaikan dan tidak menangguh-nangguhkan kebaikan tersebut. Menyambung pengajian kitab kita pada malam ini, iaitu orang-orang yang menyesal pada hari kiamat. Kita sambung pada bab yang berikutnya, bab yang ke-18. Bab yang ke-18 yang bertajuk orang yang menyakiti orang lain. Baik, dia kata yang dinamakan menyakiti adalah berkata keji, berkelakuan jahat dan bersangka buruk pada orang lain. Itu termasuk di dalam perbuatan orang yang menyakiti orang lain. Dan terdapat perbezaan jauh di antara orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat pada orang lain. Orang yang buat baik dan orang yang buat jahat, ada beza. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman. Kenapa Allah taala memuji orang-orang yang beriman? Kerana pada orang yang beriman itu ada kelakuan yang baik. Sebab itu Allah taala puji. Siapa yang baik Allah taala puji, Allah taala suka. Allah taala suka kepada orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala suka pada orang yang suka buat baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman tadi kerana adanya sifat takwa yang ada kepada mereka. Lantaran sifat takwa itulah yang menyebabkan mereka menjadi manusia yang baik. Seperti mana ciri-ciri yang ada kepada orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah seperti menahan diri daripada marah. Orang beriman, dia punya sifat dia adalah menahan diri daripada marah. Dia dapat menahan diri daripada marah.
dan juga sifat ini disebutkan antara ciri yang ada kepada orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini mudah untuk memaafkan kesalahan dan kesilapan orang lain. Orang buat salah kepada dia, dia mudah untuk memaafkan. Dia tidak berdendam. Ini sifat orang-orang yang beriman. Bahkan maka suka berbuat baik kepada orang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita di sana sifat-sifat ciri-ciri orang-orang yang beriman, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam ayat surah Al-Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 133 sehingga ayat 134. Allah Taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Yang mana syurga ini Allah Taala sebut disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapakah orang-orang bertakwa? Di dalam ayat ini Allah Taala nyatakan kepada kita ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alladhina yunfiquna fis sarra. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala iaitulah orang yang mendermakan hartanya. Dia boleh mendermakan harta dia tadi fis sarra wad darra. Ini dua keadaan. Dia ada harta, dia menginfakkan harta dia tadi, mendermakan harta dia pada masa dalam keadaan waktu senang dan juga waktu susah. Fisara maknanya waktu senang. Waktu senang pun dia boleh infak, dia boleh derma, dia boleh sedekah. Dan juga wadzara dalam keadaan susah pun dia boleh mendermakan hartanya. Dan ciri yang kedua kata Al-Quran, wal kadhimin al ghaidh. Dan juga orang yang dapat menahan diri daripada marah. Orang yang menahan kemarahannya kata Allah Taala. Dan ciri yang ketiga iaitulah wal afina 'anil nas. Dan juga orang yang memaafkan kesalahan dan kesilapan orang lain. Quran sebut pada kita di akhir ayat itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih, Allah Subhanahu wa taala mengasihi kepada orang-orang yang berbuat baik. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Makna orang yang dapat menginfakkan, menafkahkan hartanya baik pada waktu senang ataupun dalam keadaan susah ataupun sempit itu kata Al-Imam Ibnu Katsir. Di dalam mentafsirkan ayat ini di dalam kitab Tafsirul Quranil Azim, iaitulah dalam keadaan susah, dalam keadaan makmur, dalam keadaan suka dan dalam keadaan duka, dalam keadaan sihat dan juga dalam keadaan sakit. Dengan kata yang lain, maka rajin berinfak dalam semua keadaan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahari sirran wa alaniyah, iaitulah orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu malam dan juga siang secara sembunyi. Sirran maknanya secara rahsia, secara sembunyi dan juga terang-terangan. Dia sedekah yang paling afdal, iaitulah dalam keadaan orang lain pun tak tahu. Kita beri,
kita sedekah, kita infak rupa-rupanya. Sehingga dalam hadis sebut, satu orang lelaki, warajulun tasaddaqa bisadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Nabi kata satu orang lelaki yang menafkahkan, dia sedekah, tasaddaqa bisadaqatin, sedekah dengan satu sedekah, hatta la ta'lama shimaluhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Maknanya disedekah dalam keadaan tersembunyi. Orang lain tak tahu. Tuan-tuan, bila disedekah? Bila orang lain dah balik daripada masjid surau, baru dia sedekah, ambil duit bubuh dalam tabung, bukan ambil tabung bawa lari wali. Faham tak? Dia tengok ini line clear. Dia kata, orang tak ada ni, bagus punya. Dia tengok kiri kanan tak ada orang, dia usung tabung, dia bawa balik. Itu mencuri namanya, Pak. Jadi orang yang menafkahkan, dia sedekah dalam keadaan tersembunyi. Bila orang tak ada, sebab apa? Bila amal ibadat dia, kita sembunyikan dia pada orang, kita tak tunjuk kepada orang lain, dia lebih selamat. Kerana di sana takut ada unsur-unsur riak. Bisa tu sekalian, syaitan ni, dia bukan suruh kita buat jahat saja. Kita buat baik pun dia main kacau. Kita duduk sedekah punya bagus, dia main selit pula, dia main duduk bisik kat tinggal kita. Kita haji, ni orang duk tengok haji sedekah tu bagi banyak sikit. Sekejap lagi orang kata haji ni satu orang dermawan, ha? Satu orang kaya, ha? Jutawan, dapat nama, nanti orang sebut-sebut nama haji. Oh, nampak tak dia main bisik dekat kita, dia main ganggu amal ibadat yang kita buat. Sama dengan sembahyang dan amal ibadat yang lain. Kita bersembahyang punya bagi Allahu Akbar, dia main bisik juga kat telinga kita. Kita haji, mereka duduk tengok haji sembahyang, tambah lagi rakaat, baca bagi sedap sikit, kita boleh macam punya. Nampak tak dia main-main bisik-bisik dekat telinga kita tadi. Dia jadi lama-lama amalan yang kita buat tadi takut tak ikhlas. Bila tak ikhlas tu sekalian, maknanya kita buat bukan kerana, kerana Allah Ta'ala, kerana bisikan-bisikan tadi. Baik, muslimin-muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, jadi dia dapat, dia sedekah hartanya tadi bilail pada waktu malam dan juga siang, sirran wa alaniyah, Quran kata secara tersembunyi dan juga terang-terangan. Maksud ayat ini bahawa mereka tidak kendur ataupun lupa oleh sesuatu urusan pun di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Maka membelanjakan hartanya, harta mereka tadi, kerana mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan mengharapkan pujian daripada makhluk, tapi mengharapkan balasan daripada Allah Ta'ala. Baik. Dan Quran kata wal kadhimin al ghaiz, ciri orang yang bertakwa itu ialah mereka dapat menahan diri daripada amarah. Menahan diri daripada marah, tuan-tuan. Cakap senanglah. Nak sabar, tahan diri daripada marah. Dia main satu macam punya marah, dia main mata pun naik merah macam tromen, telinga pun merah satu macam punya kiri kanan, nasib baik tak keluar asap kot telinga. Nak tahan marah waktu tuan-tuan sekalian bukan senang. Kalau ikut hati, dia nak marah. Tapi oleh kerana dia duduk baca hadis Nabi SAW, dia duduk main dengar kuliah, dia boleh sabar. Dia kata nasib baik aku mengaji, dia kata. Bila dia tahu macam tu, waktu dia nak marah tadi, kemuncak tadi, dia boleh sabar juga. Dia boleh sabar, sabar, sabar. Alhamdulillah, akhirnya dia tak marah. Kalau nak marah juga, jangan duk buat siapa-siapa, ha? Dia marah dekat bini dia, tapi pelempang sekali, pekak telinga tuan-tuan sekalian. Contoh, tak boleh buat macam tu. Tak boleh buat, jangan buat agama tak bagi. Terutama pada anggota wajah dan muka. Marah macam mana pun, kita pergi tumbuk dinding, biar pecah dinding tadi. Bini tengok tu dia, ini kena dinding pecah, dinding kelamun, kena muka aku ICU, dia kata. Ha, kan kita pun buat-buat hero lah, padahal sakit tak kira lah. Balik saat lagi bini tengah malam, dia duduk sapu minyak angin dekat kita tu, dia lah abang pergi tumbuk tu pasal apa. Dah kali pergi tumbuk batang pisang, dia kata. Kan kita pergi tumbuk tadi, nak ceritanya apa? Jangan sampai macam tu, agama tak bagi. Baik, tahan diri daripada marah, pahala besar tentu sekalian. Marah, 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 tahan diri, tahan daripada sifat tersebut, kerana ini antara ciri-ciri orang-orang yang
yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan Allahumma salli Muhammad, orang yang marah ni pahalanya cukup besar. Maknanya dia dapat menahan diri daripada marah. Bukan marah tu pahala besar, dapat menahan diri daripada marah. Marah tu salah arah. Dia dapat menahan diri daripada marah. Kan ada satu orang sahabat, bila dia datang jumpa Nabi SAW, dia minta Nabi bagi nasihat kepada dia. Nabi ni antara keistimewaan ucapan kalam hadis Nabi ni yang disebut sebagai jawami'ul kalim. Maknanya ucapan yang sedikit tapi makna tadi padat. Itu makna jawami'ul kalim. Nabi nasihat kepada satu orang sahabat tadi, la taghdha, jangan kamu marah. Nasihat Nabi ni. Nabi ulang lagi, fa'ada alaihi hatta a'ada alaihi miraran. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dia kata Nabi ulang, la taghdha, jangan marah. Nabi ulang terus sekali. Di situ kita lihat, walaupun nasihat yang pendek, tapi kita dapat lihat dia punya Allahumma salli ala Muhammad, makna di sebalik nasihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam padat. Dia punya tu padat, walaupun nasihat yang ringkas yang pendek. Nabi kata jangan marah. Terus sekalian, kenapa? Karena dengan perbuatan marah inilah boleh jadi macam-macam. Karena dengan marah suami tadi pi pukul isteri. Karena dengan marah ayah pukul anak, ayah pukul mak dan sebagainya, pukul isteri sendiri. Kenapa? Sebab marah. Tak puas hati, marah pipang sekali dekat anak dia. Kan melekat dekat dinding, tentu sekalian. Sebab apa? Sebab marah dekat anak. Jangan. Ada kesan dia. Marah lagi marah lah kali. Dia kata marah dekat isteri, dia kata aku talak 140. Tu dia, 140 dia talak, tentu sekalian. Nak cerita marah tadi, sampai disanggup melafazkan talak tadi. Sebab apa? Waktu marah dia dah tak sedar. Sebab itu bila dalam keadaan marah, cepat-cepat istighfar. Ambil ayat sembahyang, tentu sekalian. Ambil sembahyang. Kalau kita tengah diri duduk marah, duduk pun marah juga. Cuba baring tengok. Cuba lena pula. Tengah marah mana boleh lena, kan? Tengah marah, berdiri, duduk, baring juga. Hai, duduk rasa marah lagi, bangun, pergi sepak tiang, sepak bangku, biar sakit kaki sendiri. Kata, oh sakit juga duduk sepak kat bangku ni. Habis tu hang duduk sepak orang ni tak sakit ke? Ha, macam tu lah, tetap sekalian. Sebab pahala besar. Wal kazimina al-ghayz, dan Quran kata wal afina 'anil nas, dan juga orang yang memaafkan kesalahan dan juga kesilapan orang lain. Ini antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa pada Allah, dan Quran kata wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Baik tuan-tuan sekalian. Ayat ini mengajak kita agar kita sentiasa memperbaiki kelakuan kita, perbuatan kita pada tahap yang lebih tinggi untuk sentiasa menjadi yang lebih baik. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu ialah maka yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dia pergilah mana pun, orang boleh ambil manfaat dengan kelebihan yang ada pada dia. Orang suruh jadi imam, dia boleh jadi imam. Orang suruh jadi Tok Bilal, dia boleh jadi Tok Bilal, walaupun nama Tok dia bukan Bilal. Orang suruh jadi apa lagi? Suruh baca tahlil, baca talqin, semua boleh. Suruh makan, lagi boleh. Tentu sekalian. Maknanya semua boleh. Suruh rempit pun boleh juga, dia kata. Dia kata rempit pun boleh juga. Maknanya semua boleh. Boleh memberi manfaat. Maksud manfaat ni, manfaat yang baiklah. Kalau tak baik, kita tak panggil manfaat. Tentu sekalian. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Baik. Sehingga melahirkan rasa cinta dan kehangatan kasih dalam sanubari kita, melahirkan rasa benci dalam jiwa ni. Allah SWT, amarah dari dada, dan juga dendam daripada hati. Kita nak buang sifat-sifat tak elok ni. Dan semua ini tuan-tuan sekalian, bila kita buang sifat-sifat mazmumah tadi, dia akan membawa keberkatan dalam kehidupan kita.
kita akan rasa tenang. Kita tak ada dendam pada siapa-siapa. Hidup kita tenang. Hidup kita rasa bahagia. Sehingga mereka ini bersegera berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Apa saja kebaikan yang ada di depan mata dia, maka dia berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Sebab itu dalam bab ibadat, kita mendahulukan orang lain buat amal ibadat. Kita sendiri tak buat, kita tahu di sana adanya kelebihan-kelebihan yang besar, pahala yang besar, tapi kita dahulukan orang lain. Contoh, duduk soh depan. Hari ini selalu kita tengok. Tuan-tuan, kita tak fadilat duduk soh pertama. Fadilat duduk di soh yang pertama. Jadi ada soh kosong, bila imam bangun, imam kita soh, samakan soh, penuhkan soh, apa semua ni. Dia tak penuh soh juga. Soh depan, dia suruh orang lain duduk. Dia suruh orang lain pergi soh depan. Dia tak pergi. Tak tahu silap. Ada soh kosong di depan, dia tak pergi. Dia suruh orang lain pergi. Hukum dia makruh, kita mendahulukan orang lain di dalam melakukan keibadat. Kita tahu kelebihan tadi, kita sendiri pergi duduk depan. Hari ini tak pergi duduk. فَلْيَتَفَضَّلْ مَشْكُورَ Oi, tafadhal pula dekat suruh orang lain duduk tu sekalian. Hampir duduk. Jangan dahulukan orang lain sebab dalam berlumba-lumba di dalam perkara melakukan, di dalam melakukan kebaikan pada Allah. Dan rugilah, menyesallah orang yang membuat kerosakan di atas muka bumi, kerana dia hidup dengan hati yang penuh dendam dan juga menyalakan kebencian. Hidup dia tidak akan tenang. Kenapa? Kerana berdendam dengan orang lain, dan kerana dia suka melakukan kerosakan. Bahkan dia gembira bila mendengar berita perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman. Sebab itu punca daripada nak jadi tak elok ni kadang-kadang berpunca daripada perbuatan-perbuatan, sifat-sifat mazmumah yang lain. Dan kita duduk belajar, dia ada satu sifat yang Nabi SAW ingatkan kepada kita, bahayanya sifat ini. Iyakum wal hasad. Nabi kata hati-hatilah, jauhilah kamu daripada sifat hasad. Kerana innal hasada ya'kulul hasanat, sesungguhnya hasad itu memakan kebajikan seperti mana api yang memakan kayu api. Begitu cepatnya hasad, punca daripada hasad boleh dia akan dendam, dengki. Tadi kita kata hasad, hasad ni bahasa Arab lah, hasad, dengki. Daripada perbuatan tadi dia akan berdendam dan dia akan buat perbuatan-perbuatan yang lain. Dia akan pergi buat sihir pada satu orang, dia akan buat santau pada satu orang hanya kerana sifat hasad, dendam, dengki yang ada pada diri dia. Maka kita nak buang sifat-sifat yang tak elok ni. Hati tentu sekalian, bila bersih, bila suci bersih ni, dia akan jadi baik. Perbuatan kita, zahir kita akan jadi baik. Bukan sekadar dalaman saja. Bila dalaman ni elok, baik, bersih, luaran kita pun akan jadi elok dan baik. Bila kita kata, kita nasihat, kita tegur satu orang, suruh sembahyang, suruh dia tutup aurat, dia kata yang tu semua tak penting Ustaz, Allah Ta'ala tak pandang luaran kita Ustaz, dia kata. Allah Ta'ala pandang hati kita, dia kata. Walaupun saya tak tutup aurat, saya tak sembahyang, tapi hati saya baik, pelotak, dia kata. Tak sembahyang tu jahat lah. Tak tutup aurat tu dah salah lah. Mana mungkin kata tak tutup aurat, tak semayang, dia kata baik. Walaupun dia kata hati baik, dia tak semayang, tapi hati dia, mana boleh macam tu? Tak boleh. Kalau hati baik macam mana pun, kalau hang tak semayang, hang tak tutup aurat, tetap hang tak baik. Sebab perintah semayang tutup aurat ini adalah perintah agama. Tentu segala. Lepas tu kalau hati betul-betul baik, insyaAllah luaran kita akan jadi elok dan baik dan bos. Sebab tu Nabi kata apa? Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Nabi kata ketahuilah dalam tubuh badan ni ada segumpal daging, apabila dia elok salaha al jasadu kulluh, maka akan eloklah keseluruhan tubuh badan anggota yang lain. Wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh, dan apabila dia rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota tubuh badan yang lain. Ala wahiya al-qalbu, itulah hati. Tentu sekali
Lepas tu kalau kata hati ni elok, insyaAllah seluruh anggota tubuh badan kita akan jadi elok, akan jadi baik. Muslimin muslimat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bahkan golongan-golongan ini maka mengharapkan hilang dan lenyap nikmat daripada orang lain. Itu yang kita katakan hasad. Hasad. Dan hobinya adalah menyakiti dan tidak suka melihat orang lain bahagia. Tak boleh tengok orang lain duduk senang. Tak boleh tengok jiran duduk senang bahagia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jiran baru beli motor baru, kereta baru, dia saja pergi pancit tayar. Contoh. Kan? Dia pergi beli cat, dia pergi siram dekat kereta baru jiran baru beli tadi tu. Jiran baru beli kereta semalam warna putih. Tengok esok naik warna lain pula. Jiran terkejut. Bila masa dia pergi tekak cat baru, rupa-rupanya jiran ada hak tak puas hati. Contoh. Jiran suka duk tanam pokok bunga, apa semua ni. Dia duk tanah, jiran suka duk tanam pokok bunga, dia pun bangun pukul 3-4 pagi, jiran yang panah dia pergi siram kat pokok bunga kita. Apa punya hal ni? Ha? Dengki, maknanya hasad. Ini contoh-contoh yang kalau ada orang yang mempunyai sifat hasad tadi. Ha? Kalau ada orang yang mempunyai sifat hasad. Ha? Dia tak suka tengok orang yang senang, orang yang bahagia. Bahkan, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mencela orang yang sedemikian itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang tidak diredai Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Bila Tuhan laknat Nabi, laknat ni bukan sekadar Allah Ta'ala laknat mereka di dunia, Allah Ta'ala laknat mereka di dunia dan juga di akhirat. Bahkan akibat daripada mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala, Quran kata, dan menyediakan untuk mereka azab siksa yang menghinakan. Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan ataupun perbuatan yang tidak tepat, dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan, menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Sebab itu dalam Islam, agama larang. Saya saja kita pergi tuduh orang. Orang beriman, orang yang baik, kita tuduh dia perbuatan jahat. Contoh, kita pergi tuduh satu orang perempuan hang berzina. Tak boleh. Ia termasuk di dalam dosa-dosa besar. Waqazful muhsanat, yang Nabi kata, tuduh orang perempuan beriman yang baik ini melakukan perbuatan zina, ia termasuk di dalam minal kabair, termasuk di dalam dosa-dosa besar. Akibatnya tuan-tuan sekalian, akibat yang menimpa mereka adalah keburukan, dan tempat kembali mereka tadi adalah hina. Sebabnya diri mereka memikul dosa yang berat dan juga dosa yang besar, maka lebih memilih untuk menyakiti daripada berbuat baik, dan memilih berdusta daripada bersikap jujur. Tuan-tuan, sebab itu pilihan baik jahat terletak atas diri kita. Kita jangan menyalahkan takdir. Alang-alang buat macam mana, Tuhan dah takdir aku jadi pencuri, ini curi je lah. Eh, mana boleh? Alang-alang aku ni Allah Ta'ala takdir buat jahat ni, alang-alang jahat. Baik jahat betul-betul kan, baik masuk neraka, senang cakap. Sedap kita cakap, tak apa masuk neraka bila, buat macam mana. Mana boleh cakap macam tu sekedar. Tuhan berpilihan kepada kita. Di sana dibentangkan kepada kita jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan jalan-jalan yang kita nak selamat, yang boleh kita masuk dalam syurga. Allah Ta'ala dah beri petunjuk melalui Rasulnya. Nabi dah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Kenapa kita sendiri yang memilih untuk pergi ke jalan selain daripada jalan yang lurus? Kita tak boleh kata nama macam mana, Tuhan dah takdir aku macam ni. Kita jangan menyalahkan takdir, tapi kita sendiri yang memilih untuk melakukan perbuatan tersebut. Kita tahu tak tutup aurat bagus, baik, agama suruh tak?
Tapi kenapa tak tutup aurat? Kita sendiri yang pilih tak tutup aurat. Jangan kita duk kata, ustaz, hidayah belum sampai, ustaz. Hidayah ni bukan kita nak tunggu dia jatuh atas riba sendiri. Kita kena usaha pergi cari hidayah tersebut. Jangan duk tunggu. Tentu sekalian. Usaha untuk kita nak dapat hidayah dengan kita berlumba-lumba melakukan kebaikan, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah dan taufik kepada kita. Tapi kalau duduk rumah sebelah majlis surau, sembahyang pun tak pernah, majlis ilmu pun tak pernah, ini nak tu kata hidayah tak dapat macam mana? Orang duduk kuliah, duduk ceramah, sembahyang di surau masjid, dia tak pernah mai, tak pernah datang, macam mana nak kata hidayah belum sampai? Kadang pintu-pintu kebaikan terbentang kepada dia seluas-luasnya. Tapi kita sendiri yang memilih jalan-jalan untuk menuju ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan betapa ramai orang yang suka melakukan perbuatan zalim. Suka melakukan perbuatan zalim. Beruntunglah orang yang meminta keampunan terhadap dosa mereka, dan celakalah orang yang menyombongkan diri. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menjelaskan pada kita harga dan kesan buruk daripada perbuatan menyakiti itu. Apa Nabi kata? Nabi kata dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata, "Inna syarran nasi manzilatan 'indallahi man tarakahu aw wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhshih aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi kata, sesungguhnya manusia yang mempunyai kedudukan yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang yang dijauhi atau dipinggirkan oleh khalayak ramai kerana takut kepada keperbuatan jahat dia tadi. Maka dijauhkan. Sebab tu Nabi kata, ini adalah sejahat-jahat manusia. Kedudukannya yang paling buruk, yang paling jahat di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, orang yang dijauhi oleh orang lain. Orang jauh dengan dia. Orang pinggirkan dia. Kenapa? Kerana takut dengan kejahatan dia. Orang tahu dia ni memang kaki jahat. Orang jauhkan diri daripada dia. Ini manusia yang paling jahat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menyakiti satu orang Muslim itu merangkumi segala perbuatan yang tercela. Status mereka atau menjatuhkan darjat mereka. Dan bentuk paling nyata dari itu semua adalah merendahkan dan mengejekkan yang meninggalkan rasa sakit dalam hati. Oh, dia ejek, dia punya kata-kata dia tadi, Allahu Akbar. Kita dengar tu rasa hati ni macam terbelah dua. Punya sakit hati, dia punya kata-kata dia tadi mencucuk hati kita. Punya terasa dan terkesan dalam hati. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita ni kadang sembang-sembang cakap-cakap kita sesama makhluk. Kadang-kadang kita tak sedar ada cakap-cakap kita yang kasar, ada cakap-cakap kita yang mungkin mangkali tersinggung perasaan siapa-siapa. Orang lain dengar apa kita cakap, dia terasa hati dia sebagainya. Sebab itu sebelum kita nak cakap, kita fikir panjang, fikir apa benda aku nak cakap ni, benda hak baik, benda hak elok, ataupun ada benda-benda yang boleh menyebabkan orang lain terasa, orang itu tersinggung. Fikir panjang dengan kata-kata kalam yang kita nak cakap. Lebih baik, Nabi kata, kalau tak tahu nak cakap apa, lebih baik duduk diam. Kalau duduk gagah cakap seorang, sekejap lagi dia kira nak mengumpat orang, dia nak hina orang, dia nak ejek orang dan sebagainya. Nabi kata, awul yasmut, ataupun duduk diam. Itu yang terbaik untuk dia kita. Baik. Kemudian dia kata, sehingga merendahkan orang lain dan ejekan yang meninggalkan rasa sakit hati sehingga dapat melahirkan dendam di kalangan saudara. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala melarang bersikap seperti ini di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yasghar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudh zalimun." Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah sesuatu puak yakni dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain. Dan janganlah pula kamu panggil, memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Ini Quran larang. Benda yang orang tak suka, kita tahu dah. Dia ni tak suka dengan nama tersebut. Kita pun duk gagah panggil juga nama ni. Nama-nama gelaran yang gelaran tadi dia tak suka. Kecuali kalau gelaran yang disebutkan kepada dia tadi, dia tak kisah. Bahkan orang lebih kenali dengan nama dia tadi. Dan dia pun tak kisah. Sebab orang kenal dia dengan panggilan nama tadi. Ha? Contoh. Orang panggil apa? Leh. Nama Leh orang tak kenal apa? Leh lembu. Sebab dia belah lembu. Leh mana? Leh lembu. Contoh. Contoh. Minta maaf lah kalau Leh lembu tengok dalam live. Dia ikut ada nama ni. Dia marah saya. Contoh. Contoh. Dia nak cerita. Kalau dia tak marah, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Tapi kalau dok tahu dah, kita panggil nama dia tadi. Sebab tu tuan-tuan, nama ni selalu saya sebut, kita panggil nama dan beri nama, biarlah nama yang elok, nama yang baik. Nama tadi memainkan peranan. Nama tadi memainkan peranan dalam individu satu orang tadi. Kalau nama kita panggil nama yang baik, dan kita selalu letak nama anak kita, kita kena panggil dengan panggilan yang penuh lah. Kita pun letak nama anak kita, kita sendiri panggil tak penuh. Orang lain panggil nama anak kita sekat-sekat, kita nak marah. Kita pun panggil tak habis. Panggil nama anak kita dengan panggilan yang penuh. Bahkan letak nama anak kita tadi dengan panggilan nama yang ringkah-ringkah, yang mudah-mudah. Kan? Senang. Nabi bila ada sahabat jumpa Nabi, dia dah dapat anak, bagi nama, Nabi minta, sahabat minta Nabi bagi nama, Nabi buh nama ringkah-ringkah. Buh nama pendek-pendek. Kita tuan-tuan lagi tak panjang berjela tu dia, Allahu Akbar, subhanallah, pendek sebut pun susah. Nak sebut pun susah, dan nama kita hari ni macam-macam dan pelik-pelik tuan-tuan sekalian. Jadi nama ni main peranan. Bila kita letak nama anak kita anak soleh, soleh, mudah-mudahan anak ni jadi anak yang soleh. Bila kita letak anak kita nama Hasan, baik, moga-moga anak kita ni jadi anak yang Hasan, anak yang baik. Sebab itu ada peranan dia. Kalau orang Melayu dia suka memendekkan nama. Yang panjang tak cerita lah. Yang pendek pun dipendekkan lagi tentu segala. Pendek dah, dipendekkan lagi. Muhammad jadi Mat tu dia. Standard lah. Muhammad jadi Mat. Lepas tu saya sebut dulu Mat ni dengan dua. Dengan huruf Mim, dengan huruf Ta. Kalau dengan huruf ta, mat, maknanya mati. Hati dia berasa nak mati cepat. Orang dah panggil dia mat, 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 makna mati. Mat. Yang kedua dengan huruf dal, mat. Kita ngaji tajwid kan? Mat, arif, disukun, mat wajib, mat jais, mat. Mat dengan huruf dal, maknanya panjang. Itu makna tajwid. Kita nak memanjangkan. Al-italah. Kan? Beza. Itu kalau kita memendekkan nama. Sebab itu bahasa Arab ni tersekalian selalu saya sebut dan ulang, dia sangat sensitif. Berubah baris, tambah huruf, kurang huruf, makna boleh berbeza. Dia boleh berubah makna. Ubah baris lah. Huruf yang sama tapi baris yang berbeza, dia akan ubah makna. Sebab itu hati-hati. Itu utama sekali dalam bila kita sembahyang. Yang rukun-rukun yang penting ni seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah tu sendiri kena baca bagi betul. Dia punya huruf, makhraj, sebutan bagi jelas. Jangan duk sebut ikut suka kita. Sebab mengaji Al-Quran ni kita kena mengaji talaqqi bil musyafahah. Mengaji dengan guru talaqqi, tengok mulut guru sebut macam mana, tentu sekalian. Jangan dia ikut sedap kita aja. Mengaji kena talaqqi. Quran ni kena talaqqi bil musyafahah. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan larangan-larangan tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka amatlah buruk sebutan nama fasik kepada seorang sesudah diberiman. Diberiman tapi dapat gelaran fasik lepas daripada itu. Dan sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka mereka lah orang-orang yang zalim. Muslimin, muslimat,
yang dibudakan Allah Ta'ala sekalian. Baik. Dia kata, sungguh celakalah orang yang memikul kezaliman di dunia, pada kiamat nanti dia akan datang dengan memikul kezaliman yang melibatkan ganda. Dia akan menyesal. Sesungguhnya, celaka orang yang mencela kehormatan sesama manusia dan menyebarkan keburukan mereka, padahal mereka bersih daripada itu dan tersebut. Allah menjadikannya hina di dunia, sedangkan pada kiamat nanti dia mendapat siksaan yang pedih. Ha? Wahai saudaraku Muslim, dia kata, marilah kita merenung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, Nabi menceritakan kepada kita waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik, dalam peristiwa ini tuan-tuan sekalian, Nabi kata, ketika aku dibawa naik ke langit oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nabi kata, aku melalui satu golongan di neraka. Allah perlihatkan kepada Nabi, aku melalui satu golongan di neraka yang mana mereka ini memiliki kuku-kuku daripada tembaga. Kuku mereka daripada tembaga, tembaga, bahkan mereka mencakar wajah dan dada mereka dengan kuku-kuku tersebut. Dan Nabi tanya, siapakah mereka itu? Maka jawab Jibril. Jibril menjawab, mereka adalah orang yang suka memakan daging manusia, yakni ghibah, dan mencemarkan kehormatannya. Sebab itu Nabi lihat di dalam api neraka. Maka cukuplah kita belajar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, adab bercakap pada orang yang masih hidup, dan juga Allah SWT bercakap mengenai orang yang sudah meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ceritakanlah kebaikan orang yang telah meninggal di kalangan kamu semua, dan jagalah bercakap tentang keburukannya. Nabi suruh cerita kebaikan. Kalau dia mati ni tu sekali, orang nak sebut kebaikan dia. Orang nak sebut dia ni bagus, dia ni bagus, tuan-tuan. Kita ambil contoh arwah abang yang meninggal tu sekali, subhanallah. Orang nak sebut kebaikan dia. Antara dua amalan yang disebutkan yang menjadi amalan arwah ni, pertama, dia sangat menghormati mak dia. Dia berkhidmat, dia jaga mak dia betul-betul. Yang kedua, dia suka bersedekah. Dua amalan ni tuan-tuan sekalian. Kita pun tak sangka, duk tengok orang macam tu, Allah Ta'ala muliakan dia. Waktu saja dia meninggal tuan-tuan, berapa ramai ribuan orang yang datang. Sehingga di Masjid Zakaria tu, duk masjid dulu nama Masjid Zakaria, dia tukar Masjid Gombak Utara tuan-tuan sekalian. Di kiri dan kanan, dalam penuh, kiri dan kanan pun penuh, lebih pada bilangan solat Jumaat. Dia cerita ramai. Dia kata waktu dia hidup, dia tak ramai kawan tuan-tuan. Waktu dia meninggal, ramai kawan-kawan dia yang datang. Subhanallah, Allah Ta'ala muliakan dia. Kita tak tahu kesudahan mati kita macam mana tuan-tuan sekalian. Tapi ada amalan-amalan yang dia buat, sedekah, masalah tuan-tuan sekalian. Ini antara amalan-amalan yang menjadi bekalan kita, yang menjadi amal jariah kita. Amalan ni sangat bagus. Dia berbakti, buat baik pada mak ayah, mak ada, dia juga mak ada, dan juga dia banyak sedekah. Dia tolong orang susah, beri makan dan sebagainya, tanggung pembelajaran dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Ini antara amalan-amalan yang disebutkan tuan-tuan sekalian. Subhanallah. Kita nak mati dalam keadaan yang paling baik. Dalam keadaan mati kita, kita nak Allah Subhanahu Wa Taala redha pada kita. Dan tanda-tanda kematian husnul khatimah tadi tuan-tuan sekalian, kalau atas dunia Allah Ta'ala memberi penghormatan kepada dia sampai macam tu sekali, orang hak mai, orang hak baik-baik pun, macam-macam tuan-tuan sekalian, ustaz-ustaz, para ulama mai semua mendoakan kebaikan pada dia. Bukan takat tu saja, lepas dia mati ni, dia tak ada pun orang duk doa, duk sebut-sebut kebaikan tu. Nabi kata apa tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Nabi suruh apa? Ceritakanlah kebaikan orang yang telah meninggal di kalangan kamu. Kita duk sebut kebaikan dia, cerita. Dan jangan kita duk cakap cerita tentang keburukan. Oh Allah, dia kata arwah ni dulu memang jahanam, nanti dia bagus mati cepat ni, dia kata. Dia duk buka keaiban dia, keburukan, jangan. Nabi tak bagi. Nabi suruh cerita kebaikan. Cerita kebaikan. Dan syaitan benar-benar mendorong manusia supaya menggunakan kata-kata kotor, berburuk sangka dan mencemarkan kehormatan orang lain. Dengan cara demikian, syaitan menjerumuskan manusia ke dalam permusuhan,
terhadap sesama insan. Tepat sekali apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi kata, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahu al-musallun walakin fit tahrishi bainahu. Nabi kata, Nabi kata sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang yang menunaikan solat. Syaitan putus asa. Akan tetapi dia tidak berputus asa untuk menghasut di kalangan mereka. Dia akan cuba. Itu dia duduk hasut kita, suruh kita buat jahat. Berhati-hatilah. Agar kita tidak menjadi orang yang gemar menyakiti orang lain di dunia. Sehingga di akhirat kita dianggap sebagai orang yang sebagai pendusta. Sesungguhnya akibatnya sangatlah buruk. Hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala kita memohon pertolongan. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita memohon kekuatan. Dan akhirnya kita baca di dalam surah Yasin. Selalu kita baca surah Yasin ayat 52. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Allah Taala kata apa? Pada ketika itu orang yang tidak percaya yang kata ada hidup semula lepas daripada mati ni, mereka kata apa? Aduhai celakalah kami. Celakalah kiranya kami, siapakah yang membangkitkan kami daripada kubur? Yang ini tempat tidur kami, mereka kata. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah. Dan benarlah berita yang disampaikan oleh para rasul-rasul. Tuan-tuan sekalian, kita nak percaya tak percaya, apa agama beritahu, apa yang Quran beritahu, apa yang yang Nabi beritahu pada kita, nak percaya tak percaya, ini tu pulang pada kita. Kalau kita tak percaya, esok ke akhirat kita yang misal. Sebab itulah pegang sungguh-sungguh dengan Al-Quran, nasihat daripada Al-Quran, nasihat daripada Nabi SAW. Orang yang baik, orang yang bersih hati dia, dia akan mudah untuk menerima teguran nasihat, mudah menerima ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada dia, dan hadis-hadis Nabi SAW yang berbentuk nasihat kerana hati dia bersih dan suci. Jadi tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita membuang sifat-sifat mazmumah yang ada dalam kita. Mudah-mudahan kita mohon doa pada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan, sumaikan dalam hati kita sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Moga kita menjadi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita semua dan memasukkan kita ke dalam syurga yang nanti insya-Allah Ta'ala. Sekadar itu saja yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon maaf salah silap kasar bahasa. Segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aku lakukan di hadha wa astagfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahu faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tambah dengan kafaratul majlis dan solat.